Di video kali ini saya akan membahas rumah dengan tipe 39/60. Simak videonya sampai akhir ya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya ditekan tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru, video-video terbaru dari channel Haidar Hafiz. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Di kesempatan kali ini saya akan mereview ini salah satu show unit rumah dengan tipe cluster ya teman-teman. Tipe 39/60 5x12. Nah, ini denahnya seperti ini teman-teman. Dua kamar tidur, karpet bagian depan, kamar mandi, dan area-area yang sangat inspiratif ya tentunya di rumah ini teman-teman. Rumah ini rumah satu lantai ya teman-teman, dan sudah smart lock atau smart home. Rumah ini sudah cakep banget ya teman-teman desainnya. Untuk lampu-lampunya juga sudah menggunakan LED. Rumah ini juga nampak kelihatan asri ya teman-teman ya. Terus rumah ini untuk ceilingnya juga lumayan cukup tinggi, rumah satu lantai ya teman-teman. Desain rumah ini sangat minimalis modern ya teman-teman. Bergeser lanjut kita ke area ruang tamu atau ruang tengah. Rumah ini adalah rumah tanpa sekat ya teman-teman, jadi ngelos ke bagian belakang. Untuk interior rumah ini sangat cakep banget ya teman-teman desainnya. Bisa ditiru atau bisa dicontoh. Nah, ini ada seperti ini untuk lampu-lampu hias seperti ini teman-teman. Menambah kesan elegan ya di rumah ini ya teman-teman. Di bagian sini adalah meja kompor ya teman-teman, wastafel full dengan kitchen set, ada satu kulkas ya ukuran seperti itu. Terus untuk ceilingnya ini teman-teman yang menarik di rumah ini, atau atapnya ini cukup tinggi dan ada kaca di sebelah sana, itu pastinya untuk pencahayaan di rumah ini sangat maksimal sekali ya teman-teman. Nah, ini dia untuk bagian wastafel dan meja kompornya seperti ini teman-teman. Jadi untuk penataan barang-barang seperti ini cukup rapi ya teman-teman, meskipun luas rumah ini enggak terlalu besar ya teman-teman. Memaksimalkan furniture seperti ini cukup membuat rumah yang ukuran tidak terlalu besar ini nampak rapi ya teman-teman. Lanjut kita bergeser ke area kamar utama ini teman-teman. Memiliki lebar kurang lebih 3x2 meter. Ini juga memaksimalkan furniture seperti ini teman-teman. Untuk barang-barang, terus untuk tempat tidur ini juga bisa untuk dua orang ya, cukup untuk kamar tidur sebesar ini. Terus ada lampu-lampu hiasan seperti itu, cukup nyaman banget ya pastinya teman-teman jika kita berada di kamar seperti ini teman-teman. Ini dia untuk bagian atap atau ceilingnya teman-teman,
cakep banget ya, tinggi banget rumah ini ya, terlihat nampak dari luar itu tinggi banget gitu. Lanjut kita bergeser ke area kamar anak ini teman-teman, menggunakan lantai vinil. Nah ini desainnya ini untuk anak-anak masih bayi teman-teman ya, terus bisa ditiru juga pastinya. Kalau kamar seperti ini cukup nyaman ya untuk anak-anak teman-teman, desain seperti ini, penataannya seperti ini. Kalau nggak salah itu ada tempat tidur lipat itu kalau nggak salah teman-teman, tapi saya nggak membukanya teman-teman. Dan untuk bagian paling belakang ini menggunakan mesin cuci seperti ini, terus ada seperti rak-rak ini teman-teman ya. Untuk penataannya cukup rapi jadinya teman-teman di rumah ini, memaksimalkan luas lahan yang enggak terlalu lebar ya teman-teman. Bergeser kita ke kamar mandi. Ini kamar mandi juga mempunyai ukuran kurang lebih 2x1,5 meter, sudah ada shower, kloset duduk, terus wastafel seperti ini, cukup minimalis, cakep gitu teman-teman. Untuk tembok dindingnya menggunakan lantai granit. Untuk desain kamar mandi seperti ini bisa ditiru ya teman-teman, diaplikasikan di rumah yang luas tanahnya enggak terlalu lebar gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita bergeser nih bagian belakang ini ya, ada juga untuk wastafel, bisa dibikin dapur juga teman-teman ya untuk area paling belakang ini, jadi sangat maksimal sekali ya untuk rumah ini teman-teman. Oke, barangkali buat teman-teman bertanya info ya untuk pembelian atau ingin jual rumah, iklan rumah, terus barangkali rumahnya mau direview, bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi ya teman-teman. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan menginspirasi. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini. Ditunggu video-video saya yang terbaru dari channel ini. Ditonton juga video saya yang muncul di layar ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.